Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam suatu hadisnya, inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, sesungguhnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini oleh Allah kedamaiannya, keselamatannya, ketentramannya Allah letakkan fi awwaliha, di dalam generasi-generasi awal Islam. Wa sayusibu akhiraha, kata baginda Nabi, dan umat akhir zaman ini yang hidup di akhirnya, sayusibu akhiraha balaun wa umurun tungkirunaha, mereka akan mendapatkan balak-balak, akan mendapatkan fitnah-fitnah, akan mendapatkan ujian-ujian, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian semua mengingkarinya, kata baginda Nabi. Jadi hadirin yang mulia, siapakah akhiroha? Akhiroha termasuk ya kita ini. Kita ini termasuk umat Nabi yang bagian akhir. Dan sudah mendapatkan nas dari baginda Nabi, wa sayusibu akhiraha bala'un,
mau tidak mau, terima enggak terima, setuju enggak setuju, Allah telah menyampaikan lewat baginda Nabi, umat akhir zaman ini yang bagian akhir akan mendapatkan banyak ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan sabdanya, wa takunu fitnatun, akan datang satu fitnah kepada umat akhir zaman ini. Fayaqulul mu'min hadihi muhlikati, maka saking beratnya ujian itu, saking dahsyatnya ujian itu, saking besarnya fitnah yang melanda mereka, mereka mengatakan hadihi muhlikati, ini adalah fitnah yang akan menghancurkan saya. Ini adalah fitnah yang akan menghancurkan saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah angkat fitnah tersebut. Allah angkat ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala angkat bahaya-bahaya tersebut dari orang iman. Apakah selesai sampai situ? Enggak. Datang lagi ujian lagi kepada orang beriman, fayuraqqiqu ba'daha ba'dha wa takunu fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dha, maka datanglah ujian yang kedua, bala yang kedua yang lebih dahsyat lagi, sehingga saking dahsyatnya bala pada saat itu, yuraqqiqu ba'daha ba'dha, balak yang sebelumnya terasa ringan sekali dibandingkan dengan ujian yang kedua ini. Fayaqulul mu'min, maka orang beriman mengatakan hadihi hadihi, ini yang menghancurkan, ini yang menghancurkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian balak tadi diangkat lagi oleh Allah. Belum sempat bernapas lega, datang lagi ujian kepada orang beriman. Datang lagi ujian kepada orang iman. Datang lagi ujian kepada orang iman. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya umatku kurang lebihnya pada akhir zaman nanti mereka akan seperti makanan fi qas'ah. Mereka seperti makanan yang berada di satu lengser. Kalian sudah pernah makan di lengser? Apalagi santri. Makanan di lengser, lauknya enak. Maka orang yang sejauh 100 meter pun akan lari ke lengser itu untuk ikut rebutan makanan. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang iman pada akhir zaman nanti mereka seperti makanan dilengser. Semua musuh-musuh Islam akan berlomba-lomba menghancurkan umat Islam. Berlomba-lomba menghabisi umat Islam, berlomba-lomba membuat berita-berita yang memojokkan umat Islam. Target mereka adalah bagaimana umat Islam ini musnah di atas muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapankah itu? Ya sekarang ini. Sekarang di mana umat Islam dijadikan permainan di seluruh dunia. Umat Islam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam bentuknya, sehingga masjid-masjid ditutup, Jumatan dilarang dan lain sebagainya. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendapatkan keadaan yang begitu rumit, keadaan yang begitu berat, keadaan yang seakan-akan keadaan ini akan menghancurkan kita, apa yang kita lakukan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi beliau bersabda, فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ
فلتأتيهِ منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. Ketika Nabi bercerita mengenai fitnah yang akan melanda umat Islam, apa nasihat Nabi? Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin selamat dari neraka, barang siapa yang ingin masuk surga, hendaknya kematian mendatanginya dalam keadaan dia iman kepada Allah. Hadirin yang mulia, baginda Nabi mengajarkan kepada kita, apapun badai yang menerpa umat Islam, apapun masalah yang mengenai kita, seberat apapun masalahmu, jangan sampai masalah-masalah kita menjadikan kita lupa tentang surga dan neraka kita. Bagaimana? Insyaallah hadirin mulia. Kadang-kadang kita ini membicarakan kesehatan, membicarakan terorisme, membicarakan ini, terpojokan umat Islam di sana, di sini, sampai kita lupa jalur kita ini menuju surga atau menuju neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun ujian seorang manusia, seberat apapun fitnah yang mengenai dia, asalkan dia masih di jalan lurus, ujian pasti akan berlalu dan surga adalah tempatnya. Tetapi hadirin yang mulia, walaupun fitnah tidak ada, walaupun godaan cacian tidak pernah dia rasakan, dihinakan tidak pernah dia rasakan, seret hartanya enggak pernah dia rasakan, semua kenikmatan dunia dia dapatkan, kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka hakikatnya penderitaan telah terbuka di hadapan dia. Maka hadirin yang mulia, kita ini wis enggak usah bingung mikir sana mikir sini, yang kita pikir akhirat kita. Insyaallah hadirin mulia. Kita enggak usah mikir besok makan apa, keluarga saya bagaimana, nanti saya bagaimana, tidak penting. Jangan mikir makanan besok, karena mungkin saja nanti malam kita sudah sowan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita pikir, memikirkan kesehatan, perintah baginda Nabi, menjaga diri, perintah Nabi. Tetapi jangan sampai kita memikir hal-hal tersebut sampai kita lupa iman kita ini kondisinya bagaimana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita duduk sama di sini adalah untuk memikirkan iman kita. Insyaallah hadirin yang mulia. Karena iman itu kunci. Iman itu kunci. Kuncinya surga, kuncinya ridha Allah, kuncinya ketentraman, kuncinya kebahagiaan adalah di dalam iman kepada Allah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang ingin selamat dari neraka, siapa yang ingin masuk ke dalam surga, hendaknya dia mati dalam keadaan iman kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita pikir sekarang ini, apa persiapan mati kita? Kira-kira iman kita ini sudah siap menghadapi sakaratul maut atau tidak? Kira-kira kita ini iman dalam kita ini mati dalam keadaan iman masih nempel kepada kita atau tidak? Inilah yang harus kita pikirkan hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ini merasa tenang dengan kondisi kita.
Saya sudah iman kok, Pak. Kan dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Siapa yang di dalam hatinya ada iman sebiji dzarrah kecil, nanti akhirnya masuk surga juga. Jadi enggak usahlah kita ini bicara iman terus, iman terus, iman terus. Iman saya ini sudah lebih daripada biji dzarrah. Maka enggak perlu lagi kita ini peningkatan iman. Tenang saja. Sampai tersisa sedikit pun insyaallah surga. Hadirin yang mulia, memang benar sekali. Orang yang mati dalam keadaan di dalam hatinya ada iman, walaupun sebiji dzarrah, insyaallah suatu saat masuk surga. Itu tidak salah. Tetapi hadirin yang mulia, yang menjamin kita ini mati imannya masih nyantol itu siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, iman yang lemah itu seperti pohon yang sudah tercabut akarnya. Jangankan badai, angin sepoi-sepoi pun sudah cukup untuk meruntuhkan dia. Hadirin yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat di dalam kehidupan kita ini, berapa kali iman kita bertanding dengan nafsu kita? Berapa kali iman kita perang dengan nafsu kita? Menang mana skornya? Tiga bayan, masya Allah. Hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi. Nafsu mengatakan, tidurlah yang nyenyak. Iman mengatakan, bicaralah, dengarkanlah pembicaraan iman. Skornya menang mana? Hayya 'alas shalah, salat subuh. Allah memanggil kita ke masjid. Saat itulah mata kita, hawa nafsu kita perang dengan iman kita. Panggilan Allah kita penuhi langsung atau nunggu dijauhi keamanan? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam waktu salat subuh saja kita ini kalah dengan nafsu kita, iman kita KO dengan nafsu kita, apakah kita berani menjamin nanti ketika sakaratul maut iman kita bisa menang? Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di akhir bayan juga terjadi perang. Hadirin yang mulia, perang antara iman dan perang antara hawa nafsu. Yang saya naskil untuk berjuang di jalan Allah, nafsunya mengatakan, duduk dulu lagi lockdown ini. Enggak berdiri, KO lagi hadirin yang mulia. Padahal hadirin yang mulia, syaitan ini kalau orang sedang sekarat, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh keahliannya untuk memplesetkan kita dan bagaimana usaha agar kita mati dalam keadaan tidak iman. Gampang, Pak, saya hadapi setan. Loh, sama setan loh sekarang kita sudah sering kalah. Padahal dia itu belum tenaga puncaknya, belum mengeluarkan segala pengalamannya. Itu pun kita sudah kalah. Bagaimana iman yang seperti ini akan menang ketika sakaratul maut? Hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita usaha lagi kita jaga iman kita, kita tingkatkan iman kita, kita asah tingkat kita, iman kita. Sehingga iman kita menjadi iman yang selamat sampai akhirat. Insya Allah, hadirin mulia. Bagaimana biar iman kita ini selamat? Yang pertama kali, jauhkanlah iman kita dari perkara-perkara yang melemahkan iman kita. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu kalau tidak menjauhkan dirinya dari perkara yang melemahkan imannya, tanpa terasa sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, tahu-tahu imannya sudah tinggal lepasnya saja. Na'udzubillah. Kayak orang kena virus itu, enggak terasa. Tapi dia enggak menjaga jarak,
dia enggak cuci tangan, dia tidak hati-hati. Maka apa yang terjadi ketika dia tertular enggak terasa? Sehari, dua hari, tiga hari, kena 14 hari. Berangkat ke akhirat, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia kan Allah SWT. Bagaimana kita ini jauhkan iman kita dari perkara-perkara yang melemahkan iman kita. InsyaAllah hadirin mulia. Apa yang melemahkan iman? Segala sesuatu yang tidak diridhai Allah itu adalah perkara yang melemahkan iman kita. Segala kemaksiatan, segala keburukan, segala kelalaian, ini adalah perkara-perkara yang melemahkan iman kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hidup sekali ini kita jauhkan diri kita dari segala kemaksiatan. Insyaallah hadirin mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang itu kalau maksiat maka imannya itu lepas dari dia. Maksudnya cahaya imannya itu terlepas dari dia. Kalau maksiatnya sekali, lepasnya sekali. Kalau maksiatnya dua kali, kalau setiap detik maksiat. Kita bisa bayangkan bagaimana lemahnya dan hancurnya iman yang dia miliki. Maka segala kemaksiatan apapun bentuknya, sekecil apapun, jangan pernah meremehkan kemaksiatan. Insyaallah hadirin mulia. Kita ini sekarang dengan virus yang kecil dilihat mata, kita ini sudah ketakutannya setengah mati. Padahal resikonya virus, mungkin kita sakit. Kalau sakit kita ridha kepada Allah, matinya kita mati syahid. Tapi kalau dosa, dosa tidak kita tobati, kita tidak minta maaf kepada Allah, maka dosa yang begitu kecil bisa memasukkan kita ke dalam neraka yang begitu dalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang laki-laki, dia mengatakan satu kalimah, la yardah Allah wa rasuluh. Kalimah itu kalimah pendek, kalimah yang sedikit, tapi Allah enggak ridha. Enggak terasa ternyata kalimah itu menceburkan dia ke dalam neraka yang paling jauh. Maka hadirin yang mulia, kemaksiatan itu lebih bahaya daripada virus. Maka kita harus hati-hati. Insyaallah. Kemaksiatan itu ada dua. Ada kemaksiatan zahir, ada kemaksiatan batin. Kemaksiatan zahir, berzina, mukul orang, mencaci orang, merendahkan orang, menyakiti orang, mengganggu orang. Ini adalah kemaksiatan-kemaksiatan zahir. Ada kemaksiatan-kemaksiatan batin. Sombong, hasad, iri, dengki kepada saudara muslimnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga akan melemahkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Sesungguhnya hasad, iri itu akan memakan kebaikan orang sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadirin yang mulia. Lah kalau orang itu hasanahnya habis, otomatis imannya lemah. Karena yang menjadikan kuatnya iman seseorang, menjadikan hebatnya iman seseorang, ya amal-amal zahir batinnya itu. Lah kalau hasanahnya dimakan dengan hasad, ya akhirnya imannya melemah. Maka hadirin yang mulia, kita hidup sekali ini jangan suka hasad. Insyaallah ya. Jangan suka sombong. Sombong itu apa tuh? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, orang sombong itu orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Siapapun dia. Kita ngaji di pondok kelas 7, kita merasa lebih mulia daripada kelas 6, itu sombong. Bahkan hadirin yang mulia, kepada orang kafir yang masih ada nyawanya pun kita tidak boleh merasa lebih baik daripada dia. Orang kafir,
kita enggak boleh merasa lebih baik daripada dia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kita enggak tahu. Na'udzubillah, mungkin saja Allah melepas iman kita pada hari ini dan Allah menganugerahkan iman kepada dia. Kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang ketika pagi hari datang mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari beliau sudah menjadi pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini enggak tahu iman kita ini mau bertahan sampai kapan, dan kita juga enggak tahu orang kafir itu masih kufur sampai kapan. Mungkin saja hidayah Allah yang ada dalam hati kita dicabut oleh Allah dan kufur yang ada dalam orang kafir dicabut oleh Allah diganti dengan iman. Alhamdulillah kita enggak tahu. Maka kita ini hidup jangan pernah sombong. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. InsyaAllah hadirin mulia. Setelah kita jaga diri kita, kita jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah, pupuklah iman kita dengan bicara keagungan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jadidu imanakum. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Setelah diri kita selamat, jauh dari segala kemaksiatan, bicarakan keagungan Allah. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Perbanyaklah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau bicara keagungan Allah, dalam keadaan hatinya sudah bersih daripada kemaksiatan, ini seperti orang yang minum air putih yang jernih di dalam wadah yang jernih. Maka sekali minum, langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Tapi hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini bicara iman, bicara iman, bicara iman, tapi maksiat lanjut terus, ya ada manfaatnya, tetapi kesannya kurang terasa. Kayak orang, dia ini sakit jantung, dia ini sakit kolesterol, minum anti kolesterol terus, tapi juga makan sate terus. Maka akhirnya apa? Akhirnya ya ada manfaatnya, ya umurnya agak panjang dikit gitu aja. Tetapi sehatnya tidak. Maka hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita ini khurut 4 bulan, khurut 40 hari, walaupun kita ini khidmat terus, walaupun kita ini berjuang terus, sampai tidak pernah pulang ke rumah. Tapi kalau maksiatnya lanjut terus, gunjing orangnya lanjut terus, merendahkan orang lanjut terus, ya khurutnya malah kurang ada manfaatnya. Bahkan bisa-bisa semua amalannya akan hilang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atadruna mal muflis. Hai para sahabat, apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al muflisu man la dinar wala dirham. Orang yang bangkrut ya orang enggak punya duit ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu orang yang datang ke akhirat masyaallah membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala zikir, membawa pahala dakwah. Tapi safakada mahadza wa daraba hadza wa syatama hadza, dulu di dunia akhlaknya kurang bagus. Suka nyaci orang, suka ngerendahkan orang, suka ganggu orang. Akhirnya apa? Amalannya habis semua ditransfer kepada orang-orang yang disakitinya. Maka hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini usaha perbaikan iman kita dan usaha membersihkan hati kita dari segala perkara-perkara yang merusak iman kita. InsyaAllah hadirin muliakan. Jangan pernah kita ini merasa saya ini sudah banyak perjuangannya, saya tidak akan rusak dan tidak akan habis pahalanya. Oh jangan. Orang diceritakan Nabi bangkrut itu dulunya di dunia tukang amal agama.
Mayati yaumal qiyamah bi salatin, berarti tukang salat. Mayati yaumal qiyamah bi siyamin, tukang puasa. Mayati yaumal qiyamah bi zakatin, jadi zakatnya iya, puasanya iya, salatnya iya. Berarti dia bukan orang awam yang rendahan, bukan. Orang ahli amal tapi akhlaknya kurang baik menghilangkan amalnya, hadirin yang mulia. Maka bagaimana kita ini hidup? Usaha menghindari kemaksiatan dan usaha peningkatan iman. Insyaallah. Kemudian pesan Nabi yang kedua, orang itu kalau pengen selamat dari neraka dan masuk surga, aman dari segala fitnah, pesan baginda Nabi yang kedua, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Orang itu kalau pengen selamat, satu, imannya harus dibawa sampai mati. Yang kedua, hendaknya dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia senang kalau diperlakukan seperti itu. Hadirin yang muliakan Allah SWT, kita ini disenyumin orang, senang apa tidak? Nah, kalau kita senang disenyumin orang, senyumlah kepada orang lain. Kita ini dikasih uang, senang apa tidak? Enggak usah sok walu. Enggak senang sama uang, Pak. Enggak usah, biasa aja. Kita dikasih uang, senang apa tidak? Senang. Kalau kita senang dikasih uang, berikan uang kepada orang lain. Kita senang dihormati apa tidak? Senang. Kalau kita senang dihormati, hormatilah orang lain. Itulah kunci surga, hadirin yang baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ini senang dihormati, senang dikasih uang, senang dimuliakan, senang dijaga, tetapi kita tidak senang ada orang iman lain dihormati orang-orang lain. Saya enggak senang kalau dia juga ikut dihormati. Saya enggak senang kalau dia ikut dimuliakan. Saya harus bantai dia, saya harus hancurkan dia, saya harus rendahkan dia, saya harus buka aib dia sehingga dia menjadi manusia terhina dan orang-orang akan mencintai saya. Surga tertutup untuk Anda, hadirin yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyampaikan, kalau ingin masuk surga, imannya dijaga. Yang kedua, perlakukan saudara muslim kita sebagaimana kesenangan kita. Kalau kita ini senang dimuliakan, ya muliakanlah orang lain. Kalau kita ini senang orang-orang lain masuk surga, kalau kita senang masuk surga, ya ajaklah manusia, pikirkan manusia untuk kita ajak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin mulia. Kita senang masuk surga apa tidak? Nah, kalau kita senang masuk surga, ya kita harus mengajak saudara kita, kita harus mengajak anak-anak kita, kita harus mengajak istri kita, kita harus mengajak teman-teman kita, kita ajak ke surga semuanya dengan mengamalkan agama sama-sama. Insyaallah hadirin mulia. Maka orang tuh enggak dakwah tuh bahaya. Karena kalau orang itu enggak memperjuangkan agama, artinya dia itu hanya ingin yang masuk surga saya saja. Saudara saya masuk neraka enggak apa-apa. Saudara saya hancur enggak apa-apa. Saudara saya kena musibah enggak apa-apa. Saudara saya kelaparan enggak apa-apa. Saudara saya menderita enggak apa-apa. Dan orang yang seperti itu oleh Nabi tidak dianggap sebagai umatnya. Nabi beliau bersabda, laisa minna, tidak termasuk dari aku, kata Nabi, orang yang perutnya kenyang, wajaruhu ja'ik, sedangkan tetangganya sedang kelaparan. Jadi kita membiarkan saudara muslim kita kelaparan, padahal lapar itu ada pahalanya. Lapar itu mendatangkan hikmah, lapar itu mendatangkan ilmu. Tapi kita membiarkan orang menderita, kata Nabi, tidak dianggap sebagai umat Nabi. Nah, bagaimana kalau kita hidup membiarkan orang tidak sholat, membiarkan orang tidak beribadah, membiarkan orang tidak dekat kepada Allah, membiarkan orang tidak kenal kepada Allah, membiarkan orang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, kita diam, kita senyum, menikmati hidup sendiri, maka mungkin di dunia Anda nikmat, tapi di akhirat tidak akan pernah nikmat, hadirin yang mulia. Maka bagaimana hidup ini harus berjuang. Insyaallah hadirin mulia. Harus berjuang. Harus berjuang. Kalau kita ini memperjuangkan agama, ini adalah bukti kita ini sayang kepada saudara kita. Bukti kita ini sayang kepada umat Nabi. Bukti sayang, kita ajak mereka ke surga.
Kalau kita cuma ngasih makan mereka, kita jaga kesehatan mereka, kita ngasih mobil mereka tanpa memikirkan agama, bukan sayang namanya. Ini adalah kekejaman yang sebenarnya. Hadirin yang mulia, itu di Terangkil itu ada ayam potong. Masya Allah, selama 40 hari diikram habis. Makanannya tersedia setiap saat, kalau kedinginan dihangatkan. Tapi genep 40 hari, kirim ke akhirat semuanya. Apakah orang seperti ini sayang kepada binatang? Nah, tidak. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah SWT. Kalau kita punya anak, kita punya istri, kita punya saudara, kita punya adik, kita punya kakak, kita kasih uang, inginnya apa kita belikan, pengen baju kita belikan, pengen mobil kita belikan, pengen pesawat, kita suruh lihat saja. Hadirin muliakan Allah SWT. Tapi tidak pernah kita paksa mereka untuk ngaji, kita paksa mereka untuk kepada Allah SWT. Maka sebetulnya kita ini menggiring mereka menuju ke neraka Allah SWT. Nanti di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Nanti di akhirat akan terjadi suatu kejadian yang memilukan. Apa itu kejadiannya? Kejadiannya orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak-anaknya. Sembunyi mereka, gak pengen ketemu anaknya, gak pengen ketemu orang tuanya. Kenapa? Takut dituntut. Takut gara-gara anaknya dia masuk neraka. Takut gara-gara ayahnya dia masuk neraka. Kenapa? Karena dulu di dunia mereka tidak menarik anak-anak mereka, tidak menarik keluarga mereka, tidak menarik teman-teman mereka untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Maka hadirin yang mulia, bagaimana dua hal ini kita jadikan pokok pemikiran kita? InsyaAllah hadirin mulia. Yang pertama, jaga iman kita sampai mati. Yang kedua, perbaiki akhlak kita. Orang itu kalau imannya baik, akhlaknya baik, insyaAllah pintu surga terbuka untuk dia. Semoga termasuk kita semua. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bukti kita ini sayang kepada umat, kita ini harus belajar memperjuangkan agama. Maka yang niat belajar memperjuangkan agama 40 hari 4 bulan, silahkan daftarkan nama. Daftar riyen mawon, budale mengki dipikir nguri, sing penting niat dhisik. Nek niat tok mohon boten purun. Niki namine kenemenen. Monggo-monggo. Niki tiyang boro ten kudune niki. Kuni tiyang boro ten mboten niki. Masyaallah. Monggo-monggo. Mari-mari yang niat 4 bulan, 40 hari negeri jauh, PP, yang penting niat dulu. Ini kesempatan, Pak. Niat saja ya kesempatannya sekarang. Dulu-dulu sebelum ada virus ini kita niat besok harus berangkat. Kalau sekarang ini kesempatan niat, habis niat masih bisa pulang ke rumah ya sekarang ini. Kok masih bisa pulang ke rumah, kok belum berangkat juga? Apa nunggu diberangkatkan mereka di Israel? Monggo. Masya Allah, niat dulu Pak, niat dulu niat. Niat itu pahalanya jelas kalau ikhlas. Niat itu kalau diterima oleh Allah, belum sempat berangkat pun sudah diberi pahala oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sa'ala syahadah shadiqan u'tiha walau lam yusibha." Seorang manusia, kata Nabi, barang siapa yang dia ini minta kepada Allah, minta mati syahid, niat mati syahid, pokoknya mati syahid. Shadiqan, niatnya betul-betul. Bukan niat-niat ya biar pantas-pantasnya lah, enggak. Shadiqan benar-benar. Oh dia, maka dia diberi oleh Allah pahala syahid walau lam yusibha, walaupun dia akhirnya tidak mati syahid. Jadi orang tuh niat tuh berharga sekali hadirin yang mulia. Maka kita ini bagaimana niat memperjuangkan agama. Insyaallah hadirin mulia. Niat berjuang. Jangan menjadi orang yang diam.
Jangan menjadi orang yang tidak bergerak. Jangan menjadi orang yang ridho dengan keadaan kemaksiatan merajalela ridho mun kula pasrah ning Gusti Allah mawon, Pak. Menungsun ngenten nasib dhewe-dhewe. Ya betul. Kita pasrahkan kepada Allah, tapi kita tidak dakwah, itu nanti ada urusannya dengan Allah. Maka kita dalam keadaan apapun, walaupun enggak boleh kemana-mana, enggak boleh dekat-dekat dengan siapa saja, dakwah tidak boleh berhenti. Insyaallah teman-teman. Karena kita ini dakwah caranya banyak. Dakwah dengan orang kamar kita, dakwah dengan teman kita, dakwah lewat telepon juga bisa, dakwah lewat surat juga bisa, dakwah lewat jauh juga bisa. Tidak ada alasan bagi kita untuk memberhentikan perjuangan ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengamalkan agama semampu kita. Maka kalau kita berjuang bisanya baru dakwah sama orang kamar, enggak apa-apa. Untuk saat ini enggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti memperjuangkan agama. Insyaallah dimulai. Lihatlah apa yang diajarkan Nabi mengenai orang kewajibannya salat. Kalau dia salat enggak bisa berdiri, boleh salat? Boleh berdiri salat? Enggak boleh. Suruh salat duduk. Kalau sholat duduk enggak kuat, suruh sholat sambil baring, sambil miring. Kalau miring sudah enggak kuat, suruh sholat sambil baring. Kalau baring pun enggak kuat, suruh sholat pakai isyarat. Kalau pol-polnya enggak kuat kabeh, matanya, kupingnya enggak bisa kupingnya semua, pakai hati. Jadi sampai yang gerak cuma hatinya saja, orang itu suruh sholat terus. Maka agama juga seperti itu. Jangan hanya dihalangi pagar, lockdown, langsung imannya, langsung dakwahnya juga di-lock sekalian. Kesempatan, Pak, kesempatan cocok ini. Kita tinggalkan aja dakwah dan insyaallah ninggalkan dakwah sekarang enggak dosa. Oh, tetap ada urusannya hadirin yang mulia. Maka bagaimana kita berjuang. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.